disampaikan oleh Ustaz Haji Ahtori SSI MH kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam di laut berbuih. Kalau mendengar bapak ibu menjawab salam, nampaknya semua sudah mendapat kuih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar malam ini? Semuanya sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Bapak Bupati Sintang, Bapak Dr. Haji Jarod Winarno M.Med. PH. Itu lama saya ngapalnya. Udah 2 hari di Sintang itu kerjaan saya di kamar menghafalkan nama Pak Bupati. Insya Allah nanti di akhirat kita semua ini akan masuk surga, dipimpin langsung oleh Bapak Bupati. Ah, itu Ustadz Hatoli ceramah hanya untuk menyenangkan hati Bapak Bupati saja. Tidak, ini karena ada ayatnya. Bapak Ibu boleh buka Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 73. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga berdasarkan pemimpin mereka masing-masing. Kabupaten Sintang, siapa pemimpinnya? Pak Haji Jarod. Maka insya Allah nanti di akhirat malaikat akan manggil barisan dari Kabupaten Sintang. Silakan masuk ke dalam surga. Bapak Bupati masuk. Pak Urai Asnul masuk. Porkompimda masuk. Pak Amin Sodik masuk. Jamaah ibu bapak semua masuk. Yang paling terakhir masuk saya. Begitu saya mau masuk, di stop oleh malaikat. Stop, 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 stop. Nampaknya ini bukan orang Sintang. Kenapa ada di barisan Kabupaten Sintang? Datanglah Pak Bupati menjelaskan, malaikat ini dia memang bukan orang Sintang. Kenapa ada di barisan ini? Dia pernah ceramah 3 hari di Sintang. Oh, ini Ustadz Hatoli ya? Iya, oh masuklah. Dapat juga saya kecipratannya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pejabat itu lebih mudah masuk surga dibandingkan kita orang awam. Mau bukti? Bupati di Kabupaten Sintang ada berapa orang? 1. Maka nanti dia mau masuk surga tidak perlu ngantri, karena cuma sendiri. Ustadz di Kabupaten Sintang ada berapa ustadz? Banyak. Makanya kalau ustadz di akhirat mau masuk surga harus ngantri. Bupati tidak perlu. Tapi kalau dia tidak amanah, malaikat pun gampang nyarinya. Ini sendiri kata dia.
Tapi insya Allah Pak Haji Jarot adalah bupati yang amanah. Amin. Kita doakan beliau panjang umur. Allah kembalikan kesehatan beliau seperti sedia kala. Dan bisa membawa masyarakat Kabupaten Sintang menuju hari esok yang lebih baik dari hari ini. Kemudian yang kita hormati Ketua Masjid, Pak sekaligus Ketua Panitia, Bapak Amin Sodik, kemudian Forkompimda, beserta seluruh Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa disebutkan semuanya, tapi walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya seperti biasa, mohon maaf Pak Bupati, biasanya ceramahnya 1 jam. Sesuai dengan air minum yang diberikan. 600 ml, 60 menit. Dengan syarat tidak ada yang nguap. Ditambah pula. Nampaknya 2 jam ini Pak. 2 botol, tapi kalau nanti saya lihat ada 2 orang nguap, langsung saya tutup. Karena enggak ada gunanya ceramah lama-lama, orang sudah ngantuk. Kita di atas berapi-api, dia di bawah berair-air. Keluar oli samping. Bagus kita tutup saja. Mulai tadi jam 8 lewat 10, insya Allah selesai jam 9 lewat 10, 1 jam. Ibu-ibu, Bu, 1 jam kuat enggak? Bapak 1 jam kuat enggak? Melawan ibu? Ceramah Pak. Kok sunsang otaknya? Kita kan sedang bicara ceramah. Insya Allah 1 jam. Mudah-mudahan kuat. Tapi yang enggak kuat boleh pulang duluan. Silakan yang mau pulang enggak apa-apa. Yang mau pulang pulanglah, pulang aja pulang. Saya heran, nampaknya ini adalah malam puncak saya di Sintang. Inilah rasanya silaturahminya yang paling dekat dengan jamaah. Tadi malam ramai di Mengkurai, tapi saya di atas. Jamaah di atas tanah. Di sini semuanya di dalam masjid. Insya Allah yang di dalam masjidnya di akhirat masuk surga semua. Kecuali yang di luar. Itu kenapa tidak masuk? Oh, tidak muat melimpah ruah ramai yang hadir malam hari ini. Dan yang hebat, masjid ini besar tapi enggak ada tiangnya. Biasanya saya ceramah di sebuah masjid itu tiangnya banyak sekali. Ada sampai 12 tiang. Saya ceramah berapi-api menyampaikan ayat hadis. Lalu ayat hadisnya pun nyangkut di tiang-tiang. Ini siapalah agaknya arsiteknya ya. Bagus betul masjidnya. Yang di luar insya Allah di akhirat nanti nyampe juga ke surga. Tapi di teras surga lah. Ini bukan kami gak mau masuk Pak Ustadz. Masjidnya gak lagi muat. Ada yang bersandar. Lebih banyak yang tidak bersandar. Yang tidak bersandar, jangan sedih. Insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Yang duduknya bersandar, mau 2 kali lipat, pindah ke tengah. Masya Allah, rasanya bahagia betul hati saya malam ini. Apa yang membuat Ustadz Hatoli paling bahagia? Karena acara ini langsung dihadiri oleh orang nomor 1 di Kabupaten Sintang, Bapak Bupati. Tapi nampaknya enggak bisa lama-lama saya dekat beliau. Kenapa Ustaz? Grogi saya. Dari tadi detak jantung saya ini enggak tentu Pak. Tadi begitu saya mau datang, dijemput oleh Pak Urai Asnul di Hotel Sakura, detak jantung saya normal. Bup, 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 bup. Begitu saya lihat ada KB1, bup, 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 bup. Ini nampaknya Pak Bupati hadir, kata saya udah mulai pusing. Astagfirullah, tapi insya Allah lah Pak Bupati, kalau saya kuat
dan tidak gerogi, insya Allah nanti selesailah sampai jam 9 lewat 10. Bisa Pak ya, 9 lewat 10. Tapi kalau udah gak kuat, tolong lambaikan tangan. Sudah selesai Pak Ustadz, kami mau pulang. Kalau mau pulang, boleh silakan, yang ada kepentingan. Kalau kami pulang semua, gimana Pak Ustadz? Gak apa-apa. Saya sudah biasa ceramah, gak ada orang. Berdua saja sama kamera. Assalamualaikum. Udah selesai jadi satu video. Acara kita malam hari ini judulnya Indahnya Silaturahim Memperkokoh Ukhuwah Islamiyah. Ini yang buat baliho nampaknya tukang. Karena memperkokoh. Ada lagi Pak tukang meningkatkan. Kita bangun, ini berarti tukang ini yang bikin baliho. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang ada nama saya aja di situ. Tapi mohon maaf, ini ibu-ibu mungkin kecewa. Karena di wajah saya di baliho beda dengan aslinya. Dan yang paling sakit hati saya tadi, pas saya lewat, ada ibu-ibu sempat bergosip. Oh, ternyata lebih kecil dari yang di YouTube ya. Ada Pak, ada. Begitu ternyata orang Sintang. Ustadz pun digosipkannya juga. Masya Allah. Apa arti silaturahim? Silatu menempelkan. Rahim perut. Silaturahim nempelkan perut. Acara apa tadi Bu di Masjid Al-Amin? Nempelkan perut. Silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu mendekatkan, silatu merapatkan, silatu menyambungkan. Rahim, kantong janin yang ada dalam perut perempuan. Inilah rahim, satu-satunya organ tubuh manusia yang diambil dari Asmaul Husna Ar-Rahim. Hebatnya perempuan, ada organ tubuhnya yang diambil dari Asmaul Husna, rahim. Rahim inilah yang diingin-inginkan oleh IBI. Tahu IBI, Pak? Ikatan Bencong Internasional. Bencong paling banyak di dunia ini di Thailand. Mereka hampir tiap tahun mengadakan kontes musabakoh. Musabakoh bencong. Nama musabakohnya Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Cantik mukanya, tapi kakinya berbulu. Ah, ini mereka tuh menginginkan rahim. Mereka juga katanya mau hamil. Ada yang transgender, yang tadinya laki mau diubah jadi perempuan mau hamil. Tidak bisa, saudaraku. Allah itu hanya menciptakan dua makhluk. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami, kata Allah, hanya menciptakan dua makhluk, yaitu laki-laki dan perempuan. Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa. Maka oleh dari itu, kita ini manusia diciptakan oleh Allah hanya dua. Inilah rahim diambil dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Saya sejak di Sintang ini lancar bahasa Inggris saya. Tadinya waktu ceramah tadi sore di Staima situ Pak, Sintang. Tadinya karena melihat mahasiswa, maunya saya tuh pakai bahasa Inggris. Di sini bisa kalau saya bahasa Inggris? Bisa. Let's thank Allah who has given us mercy and blessing until we can to meet together in this evening in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, was brought us from the darkness to the lightness.
Oh, tengangak kau. Rahim. Nah, inilah rahim. Rahim ini adalah tempat yang paling aman di dunia. Kalaupun cuaca dingin, rahim tetap hangat di dalam. Tidak ada musim cuaca panas, lalu tiba-tiba bayi meloncat keluar. Kamu kenapa keluar nak? Panas mak. Dia tetap aman, sejuk di dalam. Kalaupun cuaca ini nanti panas, dia tetap sejuk di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Silatu menyambungkan rahim kasih sayang. Dengan menyambung tali silaturahim, tumbuhlah, muncullah, datanglah rasa kasih sayang di antara kita. Ini tadi disebutkan acaranya oleh Pak Amin Sodik, halal bihalal sekaligus memperkokoh silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Di sebagian masjid, tidak semuanya, acara halal bihalal itu mereka sudah tidak mau. Kenapa? Karena dianggap bid'ah. Tidak dicontohkan oleh Nabi. Hadis andalannya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Halal bihalal itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Kalian yang mengadakan halal bihalal, bid'ah, kafir, sesat, masuk neraka semua. Kalaulah acara halal bihalal dianggap bid'ah, berarti kita semua malam ini masuk neraka semua. Yang paling dulu masuk neraka, Pak Amin Sodik. Karena dia ketua malam hari ini. Yang kedua masuk neraka yang undang saya, Urai Asnol. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Tidak semudah itu saudaraku. Kita ini jangan mudah terjebak oleh casing. Jangan mudah terjebak oleh bungkusan. Casingnya halal bihalal, tapi lihat isinya apa. Apakah di sini ada yang dilarang oleh Allah? Ada enggak di sini beli togel? Saya dari datang hari apa saya datang? Hari Rabu jam 11 datang ke sini sampai sekarang malam Jumat jam 8.26 sekalipun tidak ada melihat orang beli togel. Enggak tahulah selesai acara ini. Enggak tahu juga saya, tapi di masjid ini enggak ada. Kita jangan terjebak oleh casing, kadang hanya beda sebutan. Halal bihalal tidak boleh, tapi ceramah tentang silaturahim boleh. Peringatan Maulid Nabi tidak boleh, tapi kajian tentang Sirah Nabawiyah boleh. Ceramah Isra Mi'raj haram tidak boleh, tapi ceramah kajian tentang pentingnya sholat boleh. Apa bedanya? Sama isinya. Ini kita kadang terjebak oleh casing. Anak kamu sekolah di mana? Anak saya sekolah pesantren. Ah, ketinggalan pesantren. Anak kamu Islamic boarding school. Sama. Kau makan apa? Ayam goreng. Ah, ketinggalan. Kalau kamu fried chicken. Itu-itu juga. Kualinya sama, minyaknya sama. Jadi kita ini jangan terjebak oleh casing. Ini acara halal bihalal, isinya itu silaturahim. Kalau menyambung silaturahim, di dalamnya apa isinya? Silaturahim itu tidak lepas dari dua. Pertama, minta maaf. Yang kedua, memberi maaf. Dua saja. Jadi silaturahim itu isinya cuma dua. Pertama, minta maaf. Yang kedua, memberi maaf. Mana dulu yang kita bahas? Minta atau beri? Minta. Ustadz, saya tidak mau minta maaf. Kenapa? Tunjukkan kepada saya mana ayat nyuruh minta maaf. Tunjukkan. Ya ayyuhallazina amanu minta maaf. Gak ada. Oh, karena tidak ada ayatnya dalam Al-Quran, kau tidak mau minta maaf. Ya, kalau begitu nanti subuh kau jangan sholat subuh dua rakaat. Kenapa? Tidak ada Allah menyebutkan subuh dua rakaat dalam Al-Quran.
Terus kita tahu sholat subuh 2 rakaat dari mana? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tentang minta maaf tidak ada, tapi hadis tentang Nabi minta maaf ada. Buka kitab, nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarak Puri. Kitab sejarah Nabi terbaik di dunia. Nabi pidato hari Rabu, lalu Nabi itu meninggal hari Senin. 5 hari sebelum meninggal Nabi itu pidato. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin Nabi meninggal, Nabi pidato naik ke atas mimbar pada hari Rabu. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zuhran. Siapa yang pernah kucambuk pundaknya ketika aku mencambuk kuda, ada dia di balik kuda kena pundaknya, dia tidak membalas karena aku Nabi, haza zuhri, nih pundak Muhammad, balas hari ini. Ketika Nabi ngomong gitu, sahabat semuanya nunduk. Kalau sahabat nunduk tuh berarti dia sedih. Sahabat kita nunduk, ngantuk. Tadi makanya saya lihat-lihat nih yang udah nunduk-nunduk, yang udah mau nyium karpet. Ada di sini. Enggak apa-apa, Pak. Orang tidur itu sedang dapat rahmat, nikmatnya jadi orang Indonesia. Orang di Amerika itu susah mau tidur. Harus pergi ke dataran tinggi, harus pergi ke tepi pantai, berjemur, baru bisa tidur. Kita alhamdulillah pergi sholat Jumat, baru melihat muka khotib udah nguap. Belum naik lagi ke mimbar, baru melihat mukanya. Nikmatnya jadi orang Islam. Makanya saya kalau khutbah Jumat tidak pernah lebih dari 15 menit. Khutbah pertama, khutbah kedua tidak pernah lebih dari 15 menit. Kenapa? Mendengarkan khutbah tidak gampang, berat. Kalau kau tahu bahwa mendengarkan khutbah itu berat, berarti kalau kau khutbah jangan lama-lama. Kalau saya khutbah, saya lihat yang kelihatannya agak-agak ngantuk, ah, ke situ suara saya nyaring. Kau muslimin yang terkejut dia, Pak. Nah, ini nasihat untuk kita semua. Jadi sahabat Nabi itu ketika Nabi ngomong, siapa yang pernah kucambuk pundaknya, haza zuhri, nih pundak Muhammad, zuhir Muhammad, falyastakit minhu, balas sekarang. Sahabat nunduk, sedih dia. Siapa yang mau mencambuk Nabi? Tidak mungkin. Lalu Nabi ngomong yang kedua, man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah sakit hati karena ucapan cakap saya, haza irdi, nih harga diri Muhammad, balas sekarang. Pertama zohir, kedua batin, hati. Ini menunjukkan ada 2 kesalahan manusia, kesalahan zohir, kesalahan batin. Dari sinilah muncul istilah mohon maaf zohir dan batin. Yang betul itu zohir dan batin atau lahir dan batin? Yang betul itu zohir, zohri kata Nabi. Yang kedua batin. Tapi kami dapat WA dari Pak Amin Sodik nih, mohon maaf lahir dan batin, Pak Ustaz. Karena sudah dari dulu salah, lanjutkan aja lah kesalahan. Sudah jadi bahasa Indonesia, yang tadinya zohir menjadi lahir. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya zohir, tapi kita sudah jadi bahasa Indonesia lahir. Mohon maaf lahir dan batin. Yang ketiga Nabi ngomong, man kuntu akhastu lahu malan, siapa yang pernah kupinjam duitnya, haza mali, nih harta Muhammad, falyastakit minhu, ambillah harta ini. Tiba-tiba berdiri seorang sahabat namanya Qadol bin Abdullah. Siapa namanya, Pak? Alhamdulillah. Macam banyak utang bunyinya.
Tadi apa ini, Pak? Kita udah air 2 botol. Ditambah lagi apa nih? Kopi. Itu buat Pak Bupati ya. Inilah ada, Bang. Saya tadi malam ceramah di Mengkurai, ketika di atas pentas itu juga dikasih kopi. Saya minum, Pak. Saya minum. Begitu saya minum, ternyata kopinya pahit. Bingung saya, kenapa kopi di Sintang ini pahit. Begitu sekarang saya ceramah diri duduk di sini, dapatlah saya jawabannya. Kenapa kopi di Sintang itu pahit? Karena manisnya sudah pindah ke ibu-ibu. Ibu-ibu tuh paling senang dipuji, betul, Pak? Oh, kalau kita puji, Bu, ibu makin hari makin cantik ya. Oh, mekar hidungnya, Pak. Maka sering-seringlah puji istri, Pak, ya. Walaupun di luar kenyataan sebenarnya. Ibu kalau dibilang hidungnya pesek sama suami, marah apa tidak? Marah. Memang kenyataan itu pahit. Kata Nabi, man kuntu akhastu lahu malan. Siapa yang pernah kupinjam duitnya? Nih, ambil hari ini. Diri seorang sahabat namanya Qadal bin Abdullah. Tadi ketika pundaknya dicambuk, enggak ada yang mau balas. Ketika hati orang tersakiti, enggak ada sahabat yang mau balas. Tapi giliran ada duitnya dipinjam sama Nabi, diri seorang sahabat Qadal bin Abdullah. Ya Rasulullah, innaka alayya salasa darahim. Wahai Rasulullah, kau punya hutang kepadaku 3 dirham. Bayar, wahai Rasulullah. Berdiri seorang sahabat tadi ini, dibayarlah oleh Rasulullah. Apa artinya? Sakit pundak ditampar, ditempeleng, ditinju, bisa dimaafkan. Sakit hati karena sumpah, serapah, fitnah, bisa dimaafkan. Tapi kalau udah cerita duit, bayar. Bagaimanapun orang hidup ini perlu duit. Jangankan orang hidup, orang mati pun perlu doa. Kok duit? Nampak betul mata duitan. Apa artinya? Ini kan masih dalam suasana Syawal. Kita dianjurkan saling memaafkan, meminta maaf. Kalau sudah minta maaf zahir, kalau sudah minta maaf batin, bukan berarti hutang lunas. Pak, kapan mau bayar hutangnya? Loh, kan kita udah maafan kemarin. Tidak lunas, Pak. Hutang tidak lunas. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran bukan tentang sholat, bukan tentang haji, bukan tentang puasa, bukan tentang zakat. Ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah tentang hutang. Surah Al-Baqarah ayat 282. Di sini ada nggak yang punya hutang? Duh, kok banyak? Mudah-mudahan sebelum kita meninggal, hutang itu sudah kita lunasi semuanya. Kata Nabi, orang yang mati syahid dapat 4 keuntungan. Tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, bebas pertanyaan kubur, tidak melewati hisab, langsung masuk surga. Illa dainun, kecuali orang yang mati meninggalkan hutang. Sampai-sampai Nabi pernah tidak mau menyolatkan jenazah yang ketika dia mati masih meninggalkan hutang. Bu, ibu, bayar hutang. Bu, hutang, bayar hutang. Pak, bayar hutang, Pak. Berdoalah kita semua, mudah-mudahan sebelum ajal kita datang, hutang sudah kita lunasi semuanya. Dari bunyi aminnya banyak yang berutang nampaknya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis, inilah dalil tentang meminta maaf. Saya enggak mau minta maaf, Pak Ustaz. Kenapa? Tidak ada salah saya sama dia. Ketika kau mengatakan dirimu tidak punya salah, ketika itulah kau sedang salah.
Ah, nanti sajalah Pak Ustadz, minta maafnya nunggu lebaran. Masih banyak sekarang orang minta maaf nih nunggu lebaran. Padahal malaikat maut datang tidak nunggu lebaran. Lama saya mikir, di Sambas sama Pak, mungkin di seluruh Indonesia. Kalau sudah lebaran baru orang minta maaf, bermaaf-maafan. Lama saya mikirnya, kenapa ya begini? Ternyata di hari raya Idul Fitri, tepatnya lebih-lebih lagi pada satu Syawal, kenapa orang banyak minta maaf? Karena ketika itu hati orang sedang lembut. Hati orang sedang haru, hati orang sedang bahagia. Lebih-lebih ketika sholat Idul Fitri, saat takbiran banyak orang yang meleleh air matanya. Betul, Pak? Makanya ketika air matanya meleleh, disitulah kesempatan kita mau minta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la. Begitu nampak dia nangis meleleh air matanya, kita pun mengeluarkan tangan kita. Pak Haji, saya minta maaf ya. Saya juga. Bukan sekedar maaf, ketika itu hutang 2 juta pun bisa lunas waktu itu. Cobalah, enggak percaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pak Haji, saya mohon maaf, minta maaf atas segala salah saya juga. Yang 2 juta gimana Pak Haji? Ambil aja, ambil. Ah, kata Ibu Ustadz Hatoli, ini ceramahnya terlambat. Coba kalau sebelum Idul Fitri kemarin dia udah ceramah, bisa saya setel dari awal. Bila perlu malam Idul Fitri itu takbiran, nah kita WA dulu, Bu, sholatnya di mana? Jangan khawatir, masih ada Idul Adha. Tapi Idul Adha ini tidak sama. Suasana hati orang sudah lain, tidak selembut ketika Idul Fitri. Ketika Idul Fitri, setelah satu bulan kita berpuasa, dihempas oleh takbir, digembleng oleh la ilaha illallah, luluh lantak hatinya yang selama ini keras, yang selama ini susah mau memberi maaf. Begitu malam takbiran setelah datang Idul Fitri, disitulah kesempatan kita mau minta maaf. Nah, ini Pak, makanya banyak orang minta maaf nih pas hari raya Idul Fitri. Ah, enggak perlulah minta maaf Pak Ustadz. Orang yang tidak minta maaf di dunia, nanti di akhirat dia akan mencari orang yang pernah dia sakiti ketika di dunia, kemana dia mau nyarinya. Saya bersalah dengan orang depan rumah, bersalah dengan orang belakang rumah, punya salah dengan orang samping kanan rumah, bersalah dengan orang samping kiri rumah, minta maaf 4 rumah, tutup, selesai. Kalau saya bersalah cuma 4 orang. Tapi bagaimana kalau ada orang punya salah 1 kabupaten? Sebanyak itulah orang akan nuntut nanti dia di akhirat. Tapi tadi kita sudah dengar, Pak Bupati sudah ngomong, saya mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu kira-kira mau enggak memaafkan kesalahan Pak Bupati? Udah selesai. Gampang kan minta maaf? Apalagi orang-orang kaya, gampang minta maaf. Dibuatnya di rumahnya acara open house. Open buka host rumah, open house buka rumah. Diundang semua orang datang, dipotongkan kambing, dipotongkan ayam, dibakarkan ikan, dibuatkan gulai, dikenyangi dulu orang, ah kenyang, 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 makan, makan, makan. Begitu udah kenyang semua, sambutan tuan rumah. Kalau selama ini Bapak Ibu 20 tahun kita sudah bertetang. Inilah ceramah yang paling santai. Bisa sambil ngopi. Ini lama-lama oleh begini aja nih acara kita, Pak. Jadi orang yang kaya tuh dia buat open house, setelah semua orang kenyang, dia sambutan.
Kalau selama 20 tahun saya bertetangga dengan Bapak Ibu ada khilaf salah saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Karena sudah kekenyangan. Mau. Hebat orang kaya itu. Tapi kalau model-model kita ini haruslah minta maaf. Dulu kalau orang minta maaf itu harus datang ke rumah, harus main. Sekarang teknologi sudah canggih. Ada yang pakai PC. Apa PC itu? Video call. Saya enggak mengerti bahasa-bahasa begitu, Pak. Video call, ada yang WhatsApp, ada yang lewat Google, ada yang lewat Facebook dan lain sebagainya. Ini memang udah zamannya lah. Saya datang ke Sintang ini pun agak heran-heran, Pak. Begitu datang di bandara, belum lagi keluar dari bandara, udah foto-foto. Sempat saya mikir, ini saya diundang ceramah apa diundang foto? Apalagi ibu-ibu BKMT yang di belakang. Udah berapa kali dia hadir ceramah saya itu. Selesai acara, foto Pak Ustaz. Tapi memang sudah tuntutan zaman. Tidak sah kalau tidak foto-foto. Apalagi kalau udah pakai baju seragam, rugi betul enggak foto nampak. Setelah foto, ganti foto profilnya itu. Ini ibu-ibu nih kadang-kadang saya, tidak semuanya, adalah ibu-ibunya. Ustadz, selesai ceramah, boleh foto ramai-ramai Pak Ustadz? Mula-mula foto ramai-ramai. Setelah itu mau foto berdua. Setelah itu mau selfie. Setelah itu saya disuruhnya, tolong selfie-kan Pak Ustadz. Nah, iyalah kata saya, mana HP-nya, mana-mana, sini-sini, ayo jauh sedikit. Cekrek. Nah, kabur Pak Ustadz. Ulang lagi, iya, cekrek. Masih kabur Pak Ustaz. Ulang sekali lagi, cekrek. Nah, masih kabur Pak Ustaz. Kata saya, biar 10 kali ulang, mukamu yang kabur. Umur 70 tahun, ngajak foto orang ganteng. Hancurlah. Ini tapi saya senang, ibu-ibu, bapak-bapak di Sintang ini ramah luar biasa. Saya dari mulai datang ke sini, makannya saja lama saya mikirkan. Makan tuh enggak pernah yang tempatnya sama, Pak. Lain-lain. Siapa yang bayar ini? Itu yang harus saya pikirkan. Tapi Ustadz enggak usah mikirkan makan. Kenapa? Soal makan sudah dipikirkan panitia. Persis ceramah tidak boleh memikirkan amplop. Karena amplop sudah dipikirkan panitia. Bercanda. Astagfirullahalazim. Masa Pak Ustadz Hatoli ceramah jauh-jauh dari Sintang ternyata itu tujuannya. Na'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah. Jangan sampai salah niat. Niat hati ingin meraih surga. Tapi karena niatnya salah, malah nanti di akhirat Allah campakkan saya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Saya kalau seperti ini hadir banyak jamaah, kadang saya meleleh air mata, saya merenung Pak, ingat dengan perjuangan dakwah Rasulullah. Rasulullah dakwah, apakah Rasulullah diundang? Ada Rasulullah naik pesawat? Ada Rasulullah disiapkan makan? Tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Rasulullah diusir dari Taif, dikejar-kejar sama anak-anak. Ini yang lebih menyakitkan hati. Yang ngejarnya anak-anak, bukan orang tua. Kalau kita dikejar sama orang tua, itu masih terhormat. Tapi kalau dikejar-kejar sama anak-anak, itu kan berarti orang gila, Pak. Rasulullah ketika dakwah di kota Taif, dilempar pakai batu, berdarah tumitnya. Dia pun bersembunyi di dalam kebun anggur. Datanglah Malakul Jibal. Malakul, malaikat Jibal, gunung. Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat penjaga gunung? Muhammad, kalau sampai darah di tumitmu netes ke tanah, kuratakan kota Taif dengan tanah. Apa kata Nabi? La taf'al, don't do it. Jangan lakukan itu.
Allahummahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah, mereka tidak tahu kalau aku ni nabi. Maafkan dia ya Allah. Andailah saya yang jadi nabi waktu itu. Misalnya saya ceramah ke Sintang. Dilempari sama orang Sintang pakai batu. Berdarah tumit saya. Datang malaikat gunung. Hatoli, kalau sampai darah di tumitmu jatuh ke tanah, kuratakan Kabupaten Sintang dengan tanah. Apa yang saya lakukan? Makin saya gosok-gosokkan. Ajar, 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 ajar. Kapan lagi kita dibela sama orang kan? Rasulullah luar biasa dakwahnya. Jadi seakan-akan saya ini sedang ditampar oleh Rasulullah. Kelepak! Kau tidak ada apa-apanya dakwah. Kau masih diundang. Kau dikasih makan. Kau diangkut pakai pesawat. Aku nih, kata Rasulullah, berdakwah betul-betul lillahi ta'ala. Nah, ini sebenarnya renungan untuk kita semua. Jadi Pak Urai Asnol, saya minta maaf. Tapi tolonglah dipikirkan juga. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Ibu, mohon maaf tidak bisa saya lanjutkan ceramah ini karena Pak Bupati sudah nguap. Masya Allah, tabarakallah, beliau ini mengurus orang satu kabupaten. Letih, lelah mengurus kita semua ini, makanya harus kita maklumi beliau. Jadi untuk memaklumi beliau, kita tutup ceramah ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil. Tapi kok enggak semua ini ngucap? Gimana Pak? Sudah? Lanjut. Oh, lanjut. Sepertinya inilah nanti ceramah yang paling viral. Masya Allah. Jadi saya juga mohon maaf ya Pak, kalau sikap saya tadi kurang sopan. Tidak baik Ustadz Hatoli bicara seperti itu di depan orang-orang terhormat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi acara kita ini silaturahim. Isinya minta maaf. Yang kedua, memberi maaf. Mana yang lebih berat, memberi maaf atau meminta maaf? Tergantung orangnya. Ada orang kerjanya minta maaf saja. Saya minta maaf ya, saya minta maaf ya, saya minta maaf ya. Bapak sudah main ke rumah Pak Haji itu sampai mati saya enggak main. Nah, enggak mau dia memberi maaf. Tapi ada juga orang kerjanya memberi maaf saja. Ah, kalian yang di kantor semua ini sudah kumaafkan. Tapi minta maaf enggak pernah. Jadi tergantung orangnya juga. Jadi yang paling baik gimana Pak Ustadz? Kalau dua orang muslim berjumpa, yang terbaik yang paling dulu mengucapkan salam. Kalau dua orang muslim bertikai berkelahi, yang terbaik adalah yang paling dulu minta maaf dan yang paling dulu memberi maaf. Ah, kita kan nanti kemarin sudah sholat Idul Fitri sama-sama, betul? Tapi mungkin masjidnya tidak sama. Mau main ke rumahnya, dia pulang kampung. Giliran dia mau main ke rumah kita, kitanya yang pulang kampung. Tapi malam hari ini difasilitasi oleh Masjid Al-Amin, hadir ke sini, berjumpa kita, bisalah saling maaf memaafkan. Dan kita tadi saya tengok satu-satu datang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang betul itu assalamualaikum. Jangan kumnya dipanjangkan. Ada juga orang kumnya dipanjangkan. Salah itu. Assalamualaikum.
Atuh. Coba tanya sama yang qori yang ngaji tadi, betul enggak kumnya dipanjangkan? Kan tidak ada huruf wau di situ. Nah, makanya di silaturahim ini banyak sekali keberkahan, di antaranya kita didoakan oleh kawan kita. Enggak ada mendoakan Pak Ustadz. Begitu saya datang tadi sudah didoakan oleh jamaah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga keselamatan untukmu Pak Ustadz. Selamat duniamu, selamat keluargamu, selamat karirmu, selamat badanmu, selamat dunia akhiratmu Pak Ustadz. Gitu. Makanya saya kalau diucapkan Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam. Tapi kalau kata dia selamat datang Pak Ustadz, saya diam. Kenapa Pak Ustadz? Selamat datang. Datangnya selamat, baliknya? Pernah saya ceramah di SMA, disambut sama anak SMA. Good morning Pak Ustadz. Loh, apa good morning? Good, bagus, morning, pagi. Good morning, paginya bagus, sorenya? Maka pakailah yang diajarkan oleh Nabi. Wasallimu taslima. Sebarkan salam. Oh, berarti Ustadz Hatol ini melarang kita bahasa Inggris. Tidak. Kata guru saya, belajar bahasa Inggris hukumnya wajib kifayah, fardu kifayah. Saya walaupun Ustadz ini Pak, pandai saya bahasa Inggris, tadi kan sudah saya tes. Tapi yang jago, hebat, lancar bahasa Inggrisnya, sholatnya tetap bahasa Arab. Tidak boleh bahasa Arab sholat kita pakai bahasa Inggris. Allahu Akbar, Allah the Al-Mikti, inna sholati my praying, wa ma yaya my life, wa ma mati my die, lillahi rabbil alamin, just for you oh my God. Tetap dia pakai bahasa Arab, karena dalam hal ibadah kita tidak boleh ngarang, harus menurut mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan kita hadir di sini, maka kita mendapatkan doa dari kawan. Dan yang terpenting juga, kalau kita bersilaturahim, kita berjumpa dengan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, alim ulama kita. Kata Nabi, an-nazar wajhi ila alim ibadah, memandang wajah orang alim itu ibadah. Pak, hei, nampaknya udah bematian nih. Memandang wajah orang alim itu ibadah, memandang wajah guru itu ibadah. Bayangkan, ada ibu-ibu protes, ah enak sekali Pak Ustadz, memandang wajah guru bernilai ibadah. Bukan sembarang memandang, bukan sembarang memandang. Ibu memandang wajah gurunya, gurunya guru ibu memandang wajah gurunya, gurunya gurunya ibu memandang lagi wajah gurunya, gurunya 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 ibu memandang lagi wajah gurunya, gurunya 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 ibu berjumpalah lagi dengan gurunya, memandang wajah gurunya. Sehingga dari gurunya, berjumpa lagi dengan gurunya, memandang wajah gurunya. Gurunya memandang wajah tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'in memandang wajah tabi'in, tabi'in memandang wajah sahabat, sahabat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya indahnya silaturahim berjumpa dengan guru-guru kita malam hari ini. Makanya hormati, takzimi, muliakan guru-guru kita. Kata Nabi, almar'u ma'a man ahab, kalian di akhirat akan bersama orang yang kalian cintai di akhirat nanti. Bapak Ibu cinta enggak sama Pak Bupati? Cinta enggak? Insya Allah di akhirat kita akan bersama dengan Pak Bupati dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Guru dicintai juga, karena nanti di akhirat ada yang namanya syafaat dari guru. Ada 3 syafaat. Pertama syafaat Rasulullah yang paling tinggi. Yang kedua syafaat orang yang suka membaca Al-Quran. Yang ketiga syafaat dari seorang guru. Saya alhamdulillah Allah takdirkan menjadi seorang guru. Sehari-hari ngajar sebagai dosen di kampus IIS Sambas. Maka nanti kalau Allah izinkan di akhirat, Ustadz Hatoli, kata malaikat, silakan masuk surga. Kata saya, tidak mau.
sebelum murid-murid saya masuk ke dalam surga. Oh, udah ada di surga, udah. Coba tinggal cek saja, lihat di surga. Begitu saya masuk, saya lihat satu pun enggak ada murid saya. Malaikat, katanya murid saya udah ada di dalam, kok satu orang pun enggak ada? Oh, di akhirat ada dua tempat. Kalau tidak di surga, pasti di neraka. Coba cari muridnya di neraka. Saya pun cari murid saya di neraka. Tiba-tiba terdengar suara, "Guru! Guru!" Saya enggak kenal sama dia, udah gosong. "Guru! Kamu ini siapa?" "Guru!" Saya kikis-kikis mukanya. "Kamu ini siapa?" "Guru!" Saya korek, saya cungkil-cungkil. Saya tahu cungkil kan? Oh, saya kikis-kikis lagi. "Kamu ini siapa?" "Guru!" Begitu udah agak nampak-nampak mukanya, rupanya Amin Shodiq. "Ya Allah, Pak Amin," kata saya. "Kenapa kau masuk neraka, Min?" "Dulu kan kau ketua masjid yang ngundang saya bersama dengan Pak Urai Asnol." "Iya, kenapa Pak Amin masuk neraka?" "Itulah Pak Ustadz, begitu Ustadz pulang dari Sintang, langsung kami gosipkan Pak Ustadz." Oh, ternyata orang yang suka bergosip itu mudah masuk neraka. Saya dapat kabar di Sintang nih, yang suka bergosip itu bapak-bapak. Ibu-ibunya jarang. Jarang, Bu ya. Jarang ketinggalan. Tapi itu memang udah naluri perempuan, banyak bicara, banyak ngomong. Nanti kalau sempat buka YouTube, cari videonya Dr. Aisyah Dahlan. Apa kata beliau? Perempuan itu dalam satu hari mengeluarkan kosakata 20.000 kosakata. Laki-laki 7.000 kosakata. Hampir 3 kali lipat dibandingkan bapak. Makanya jangan heran kalau perempuan itu mulutnya macam bunyi motor air rusak. Bu, jangan pura-pura peka, Bu. Alangkah lebih baiknya lagi kalau 20.000 kosakata itu tidak ibu gunakan untuk bergosip, tidak ibu gunakan untuk merepek. Ngerepek. Lebih baik ibu gunakan untuk istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Suaminya nanya, "Dik, di mana nyimpan baju abang?" "Astaghfirullahalazim, aku mau pergi undangan nih, di mana nyimpan baju abang?" "Astaghfirullahalazim." Itu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmi akhihi maitan, ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kalian akan merasa jijik. Maka mulai hari ini, Bu, kurangi gosip. Kan kita setelah Ramadan dilatih di bulan puasa tidak ngomongin orang, betul? Ibu-ibu kalau bulan puasa takut, Pak, ngomongin orang. Kalau sudah dilatih sebulan penuh, mestinya ada hasil latihan itu. Penyanyi masuk latihan, keluar latihan, makin mantap nyanyinya. Petinju masuk latihan, keluar latihan, makin mantap tinjunya. Ibu satu bulan masuk latihan bulan Ramadan, selesai Ramadan, makin mantap menjaga mulutnya. Bu, banyak ibu-ibu takut membicarakan orang di bulan puasa. Ada ibu-ibu ngajak waktu itu, "Bu, sini Bu sebentar." "Kenapa Bu?" "Ibu tahu nggak Bu, ketua DKM kita namanya Pak Amin Shodiq itu, setelah dia rajin keluar kota, oh istrinya tuh suka keluar rumah nggak pakai celana."
Ibu yang sudah mendengarkan ceramah, bahayanya menggibah, membicarakan aib orang lain, langsung bisa nyetop. Tidak boleh kita membicarakan aib orang, nanti habis pahala puasa kita. Tapi ini penting, Bu. Tak boleh. Sekali ku bilang tak boleh, tak boleh. Jadi gimana, Bu? Nanti habis buka kita sambung ya. Inilah dikiranya puasa itu hanya menahan pas puasa. Justru hasil dari puasa itu setelah kita tidak puasa. Orang kalau enggak mau makan karena enggak ada makanan, ya wajar. Tapi kalau sudah ada makanan di depan, kesempatan ada, tapi karena bukan haknya, tidak mau dia makan. Itu yang luar biasa, Pak. Nah, jadi ceritanya lanjut lagi, Pak Amin Shodik masuk neraka. Belum selesai, Pak. Saya pun lihat rupanya Pak Amin Shodik, ya Allah. Kita kan dulu sama-sama di dunia itu, waktu tablik akbar halal bihalal. Fotonya pun berdampingan dengan foto saya bilang, tengoklah fotonya. Cuman sayang di foto itu lebih putih pula saya. Pasti banyak ibu-ibu yang kecewa. Itu bukan salah saya, itu salah yang tukang cetak. Nanti kalau ada caleg begitu fotonya, tidak sesuai dengan aslinya, jangan dicoblos. Kenapa? Balehonya aja nipu. Tidak bercanda itu, Pak. Nah, lalu saya ambillah nih Pak Amin Shodik dari neraka. Masuk neraka kau ya. Dibawalah ke tempat di akhirat namanya Nahrul Hayat. Nahrul sungai, hayat kehidupan. Nahrul Hayat sungai kehidupan. Saya masukkan lagi ke Nahrul Hayat. Saya obok-obok dulu. Ganteng lagi Pak Amin Shodik. Bersih lagi mukanya, cakep lagi, gagah lagi. Kata Allah, hei Amin Shodik, labaika ya Allah. Jera kau masuk neraka, jera ya Allah. Idhab fadhulil jannah, pergi kau masuk surga bersama gurumu Ustadz Hatoli. Nah, ini namanya syafaat dari guru. Makanya sayangi guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Insya Allah di akhirat nanti mereka akan memberikan syafaat kepada kita. Bapak ibu, nanti mudah-mudahan bapak ibu di akhirat ini masuk surga semua. Dan kalau sudah masuk dalam surga nanti, ternyata tak ada melihat saya di surga. Tolonglah cari saya di ruang VIP. Saya dengan Pak Bupati di surga Firdaus. Saya kan ustaz. Sombong kali ustaz itu, kata ibu. Itu bukan sombong, itu namanya berharap. Rasulullah menyuruh kita, kalau kalian mau berdoa minta surga, minta surgalah yang paling tinggi. Allahumma inni as'aluka jannatal Firdaus. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Mudah-mudahan siapapun yang hadir ke majelis ini, Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Amin. Yang punya hutang datang ke sini, pulang dari sini, hutangnya segera dilunasi oleh Allah. Amin. Yang punya penyakit datang ke sini, pulang dari sini, segera disembuhkan sakitnya oleh Allah. Amin. Yang sudah tua umurnya belum kawin, datang ke sini, pulang dari sini, langsung Allah jumpakan dengan jodohnya. Pas nanti mau nyari-nyari sendal, mana sendal saya ya? Tiba-tiba terhantuk keningnya ke kening orang. Keluar lopi-lopi. Indah mereka bertemu jodohnya pas tablik akbar. 20 tahun akan datang, mereka ditanya sama anaknya. Mak, di mana mama dulu ketemu sama bapak? Waktu itu ada tablik akbar di Masjid Al-Amin. Ada penceramah terkenal dari Sambas. Siapa namanya, Mak? Ustadz Hatoli. Kemana ustadznya sekarang, Mak? Udah lama mati. Saya udah mati, Pak Amin. Oh, kata dia, oh, jadi pas tablik akbar. Enak menceritakan dengan anak. Ketika itu kami nyari sendal, tiba-tiba kening mama sama bapakmu terhantuk. Kami disitulah mengawali cinta kami. Nah, hasilnya, Mak? Ah, kaulah hasilnya. Tapi berapa banyak pasangan sekarang setelah 20 tahun nikah, ditanya sama anaknya, malu menceritakan sama anak.
Mama dulu ketemu sama bapak di mana? Ditangkap Hansip. Masya Allah. Dah, tadi mulai jam 8 lewat 10, sekarang udah jam 9 lewat 10. Berarti pas saya ceramah tuh 60 menit, tidak lebih, tidak kurang. Dan akhirnya saya juga mohon maaf kalau selama 1 jam ini ada omongan saya yang nyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Nah, dah, selesai. Begitulah cara minta maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Dah, segitu ya, insya Allah. Nampaknya belum mau pulang ini. Mau lagi? Ceramah sendiri. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa jumpa lagi. Izin kami besok berangkat lagi balik ke Pontianak. Setelah itu lanjut masih di Kuburaya 1 hari, Pontianak 2 hari, lanjut ke Ngabang 2 hari. Jadi tanggal 1 nanti kami baru pulang. Setelah itu lanjut ke Jakarta, lalu ke Batam, lalu ke Korea, sampai ke Hongkong. Kalau ada yang ngundang. Kalau nggak ada yang ngundang, mau ngapain ke sana, Pak? Mahal ongkosnya. Anak itik jalan di sawah, kakinya patah, lalu terjatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.